Tiga. Tiga. Bos. Ya. Dengan Bapak siapa nih? Dengan Dana ini. Oh, Pak Dan. Ya. Nah, ini kali ini ya di channel apa namanya? Berkah. Beta Fish Berkah. Beta Fish Berkah. Ya, kita akan bicara tentang budidaya ikan cupang. Nah, caranya itu gimana tuh, Pak? Caranya awalnya harus menyatukan ikan laki-laki dengan ikan perempuan ya. Mana contoh ikan laki-laki? Ikan laki-lakinya perempuannya. Ada ya. Nanti kan di. Terus? Terus setelah itu kita pakai wadah. Nah ember. Ini wadahnya Bill. Bill, sini Bill. Pakai wadah ember. Ini. Ini bukti. Anakan ikan cupang yang sudah bertelur. Sudah menetas, sorry. Sudah menetas. Ya, ini burayak-burayaknya ya. Ini anakan dari multi galaksi. Umurnya sih masih 5 hari. Yang mana itu? Yang mana enggak kelihatan? Ini yang kecil-kecil tuh. Tuh. Oh, iya 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 ya, itu. Oke. Nah, ini namanya apa nih, Bos? Ini. Ini namanya styrofoam. Wadah untuk pembesaran. Oh iya, ini harus dikasih. Harus dikasih ini. Sama paranet ya. Paranet, namanya paranet ya. Ya, anti nyamuk atau kawat anti nyamuk. Ini terbuat dari plastik anti karat. Ini belinya di mana nih, Bos? Biasanya di toko-toko bangunan. Di toko-toko pakan ikan juga ada ya. Oh, pakan ikan ya. Ini berapa hari prosesnya nih, Bos, kira-kira? Proses untuk menjadi ikan cupangnya sekitar kurang lebih 2 bulan untuk jadi ikan cupang. Untuk ikan cupang jadinya 2 bulan ya. Iya. Nah, ini umurnya yang kecil ini masih berapa minggu nih? 5 hari. 5 hari ya. 5 hari. Kalau udah dia agak gede mungkin seperti kecebong. Seminggu dia seperti kecebong, sebulan seperti kecebong, sampai dia 40 hari. 40 hari baru muncul lah. Jadi kecebong besar. Kecebong besar. Setelah itu baru berubah jadi ikan. 2 bulan ya? Baru menjadi ikan. 2 bulan baru menjadi ikan. Iya. Ini harus ditutup enggak? Harus. Ayo sini. Deal. Ditutup supaya lihat sini. Terus. Ini ya. Dimulai ya? Ini masih si bibit. Enggak apa-apa, ntar dia edit dong. Iya. Nih. Nih. Waktunya masih jalan berarti masih. Terus ini harus ditutup ya. Ya, ini ditutup untuk menjaga suhu karena saya kan di Bogor. Ya, suhunya. Suhunya suka dingin drastis. Jadi kalau ditutup jadi dia menjaga suhu. Oh, dia ngejaga suhu ya. Suhu air. Oh, gitu ya. Nah, ini ditutup terus ini begini. Ya, kalau pagi usahakan dibuka aja. Kalau malam ya. Tutup. Nah, ini makannya apa nih makannya? Biasanya makan kutu air aja. Kutu air. Yang mana kutu air? Coba dia. Kutu air. Kutu airnya saya foto ya. Kultur-kultur sendiri ini di rumah. Sendiri. Coba lihat ini, lagi itu. Ini kutu air anti jet ya. Anti jet itu apa itu? Jet itu bos. Kutu air yang berupa seperti hama. Jadi kutu airnya itu kutu air yang lebih besar ukurannya dan dia punya antena. Jadi itu tidak baik untuk ikan cupang. Jika kita memaksakan untuk membunuh ikan cupang, ikan cupang kita akan mati. Oh. Ini misalkan itu dipisahkan wire jet nama. Nah, nanti bisa lihatlah lagi di YouTube untuk lain untuk mengenal wire jet. Di YouTube kita dong. Oh iya, nanti kita bahas YouTube kita apa nih? Beta Fish Berkah. Ya. Jangan lupa di subscribe and like. Dan dibagikan ke teman-teman karena ini berisi materi-materi penting tentang percupangan mania. Oke.
Akhir kata bos ya, thank you ya. Wawancara nanti kita akan bahas. Ini jauh lagi dari Depok, jauh-jauh untuk ini. Dan terima kasih kepada Bibil sebagai kameramen. Terima kasih, salam sukses, salam bahagia. Salam satu air. Salam satu air untuk ikan cupang. Oke, Bibil.